Dan setelah itu semua nanti penuh, maka total komplek RSDC Wisma Atlet lockdown. Saat ini kita di lockdown adalah dimulai tower 2, 3, kemudian 5 dan 6, serta tower 1 ke belakang. Ya. 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 Jadi rekan-rekan sekalian, untuk melakukan suatu pertama gini. Yang pertama, the lockdown itu tidak boleh ada orang keluar masuk. Ya. Boleh ada orang keluar masuk, tapi yang menggunakan prosedur yang ketat, yaitu menggunakan hazmat nanti. Hazmat. Jadi misalkan nanti ada dokter spesialis yang memang dia karena dibutuhkan di beberapa rumah sakit, dia masih harus bisa keluar masuk, tapi dia akan menggunakan hazmat, ya, baju yang betul-betul level 3. Sehingga dia nanti dia akan datang menggunakan baju level 3 yang seperti astronot, baru masuk ke ruangan, kemudian nanti setelah mau pulang akan didesinfektan, bajunya diganti, mandi dan sebagainya, baru boleh keluar. Itu. Nah, tapi untuk rekan-rekan di sini yang tinggal betul-betul di RSDC ini tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Area ini sebetulnya ini kita masih dalam persiapan untuk lockdown total, untuk karena ini adalah area yang hijau nanti. Ini adalah area hijau mulai dari lobi di sini. Nanti kita disekat sedang dalam penyekatan, dan kita sedang datangkan juga satu mobile dari Kompi Zeni. Ya, mobil untuk dekon Nubika, seperti pada saat awal-awal kita sudah koordinasi tadi dengan Pangdam Jaya untuk kita berkoordinasi dengan Angkatan Darat untuk meminta segera ditempatkan mobil tersebut. Ya, tentu saja. Pasien-pasien terkonfirmasi tetap bisa masuk. Pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19 apapun variannya, ya masuk di sini. Tentu saja nanti kan kita karena kita ruangannya cukup banyak untuk pasien yang mandiri satu kamar satu. Apalagi yang berbeda varian itu kita pisahkan. Demikian. Ya, selama lockdown tentu saya menerima pasien. Tapi tidak, jadi pasien yang masuk sudah tidak bisa keluar lagi, gitu. Sampai masa lockdown ini berakhir, ya. Jadi sebetulnya lockdown itu adalah satu respon dari pemerintah, ya, untuk mencegah penularan lebih jauh. Ya, betul. Jadi begini, setiap para pelaku perjalanan luar negeri itu kan di screening dulu. Di screening, yang positif langsung dilakukan WGS di Balitbangkes. Demikian. Ya, terutama untuk para pelaku perjalanan itu wajib semua, wajib. Tapi kita juga melakukan suatu sampling, random sampling. Ya. Contohnya adalah ketika kemarin kita melakukan pemeriksaan sampling, testing terhadap beberapa nakes kita maupun non-nakes yang berada di sini, kemudian yang positif tetap dirawat dan dikirimkan sampelnya ke Litbangkes, disampaikan ada kecurigaan yang varian baru, kemudian kita langsung melakukan suatu tracing, ya. Jadi ada teman-teman yang sudah mendengar itu tracing, dan ternyata saat ini pun ada hasil sedang menunggu di Litbangkes. Tapi yang kontak erat dengan yang bersangkutan negatif, ternyata sudah negatif PCR-nya. Nah, itulah sehingga memang varian baru itu para ahli menyampaikan memang menyebar dengan cepat, sehingga pemerintah langsung meresponnya. Ketika ada satu kasus saja langsung direspon seperti ini. Sekarang ruangan saya sudah kosong, kami bergeser ke sini semua di ruang administrasi di lantai 2, ya, sudah kosong di tower 2. Nah, itu tapi beruntungnya bahwa varian baru ini tidak terlalu gejalanya tidak terlalu berat, bahkan
sehingga memang kita tidak terlalu takut, kita tidak perlu panik, karena para pakar menyampaikan juga dalam rapat itu bahwa tidak mungkin kita membendung sama sekali atas adanya varian baru. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa merespon, mempersiapkan pencegahan, mempersiapkan pengelolaan yang tepat. Demikian. Ya, setiap yang sudah yang probable, ya, yang sudah jelas positif, dirawat di sini, dirawat disendirikan, kemudian gejalanya memang tanpa gejala. Ya. Ya, ya. Jadi pemeriksaan WGS itu 4 hari. 4 hari. Ya, kita menunggu ya. 4 hari kemudian juga kita tunggu hasilnya. Tapi yang jelas pemeriksaan WGS itu 4 hari. Jadi ada 2 orang yang terkena, yang kontak erat itu juga di PCR ulang malah negatif, tapi WGS-nya masih belum, kita menunggu karena 4 hari. Tapi tidak ada gejala, sehingga memang sisi penularannya seperti apa kita masih dalam penelitian ya, dari semua institusi yang ada. Demikian. Ya, pertanyaan bagus, Pak. Jadi begini, Pak. Saat ini oleh karena kita masih ingin memanfaatkan, Pak, ada sekitar 2.000 tempat tidur di Tower 7 yang bisa kita manfaatkan untuk menampung, ya, 2.000 tempat tidur yang bisa kita manfaatkan untuk menampung para pelaku perjalanan luar negeri tadi. Maka untuk Tower 7 saat ini masih sebetulnya semi lockdown, ya. Jadi dia masih menerima dulu pasien sampai penuh. Setelah penuh kita tutup semua. Sama dengan tower-tower yang lain, sama dengan 2, 3, 5, 6 kita betul-betul lockdown, nggak boleh orang keluar masuk lagi. Ya, dan sekarang nanti pun siang ini kami akan fasilitasi di sini sebagai area yang hijau, dan ke belakang betul-betul seperti kita pada awal-awal. Demikian. Jadi kita bisa dipastikan setelah selesai semua betul-betul lockdown total di tempat ini, tapi juga sebetulnya kita tidak terlalu takut, ya, tidak perlu terlalu takut. Dan orang-orang yang ada di sini betul-betul tidak bisa keluar, tidak bisa pulang setelah. Ya, Wisma Rusun Nagrak sudah dipersiapkan, melaporkan dari, tapi ini bukan ranah saya, tapi dari Kepala BNPB sudah mempersiapkan semuanya. Nagrak sudah siap, Pademangan sudah siap, Pasar Rumput sudah siap. Jadi semuanya sudah disiapkan, dan termasuk kemanfaatan lagi yang di sini, yang Tower 7 ya, karena fasilitasnya memang memungkinkan. Jadi kita yang 4 dan 7 karena mereka sifatnya adalah karantina mandiri, jadi karantina gratis di sini, diberikan semua kebutuhan untuk sehari-hari di sini, terutama untuk makan, minum dan lain-lain, serta penginapan, mandi dan lain-lain itu. Kemudian setelah selesai 10 hari pulang demikian. Dan nanti andaikan suatu saat terjadi lonjakan pasien, tentu saja kita akan ganti sesuai dengan bor yang ada. Andaikan misalkan nanti pasca Nataru itu semua tempat ini harus diisi oleh pasien, maka yang karantina tadi kan dikembalikan ke tempatnya, di Nagrak, di tempat yang lain-lain. Ya. Karantina ya, tentu saja itu sudah diatur, Bu. Sebetulnya pengaturan pertama setelah dari KKP itu di
Wisma Atlet Pademangan di sana, Bu. Di sana di kan sudah diperkirakan yang datang berapa tiap sortir ya, tiap kedatangan pesawat berapa. Sebagai untuk percepatan sebagian ada langsung dikirim ke sini, ada yang tetap di Pademangan, kan di Pademangan ada yang pulang ya. Ke 10 hari pulang. Kita ada rotasi itu, Bu, ya, ada yang pulang yang masuk di situlah. Manajemen dari teman-teman di Pademangan memang berbeda sedikit manajemennya di sini. Yang di sana yang menangani orang-orang yang sehat ya gitu. Nah, di situ bahkan mengatur mana yang ke sini. Di sini pun nanti, tapi kalau di sini setelah di sini penuh, setelah saat lockdown ya sudah, di sini tidak menerima lagi, tidak mengeluarkan lagi selama masa lockdown tersebut. Demikian ya. Ya memang kita harus ya. Ada lagi? Saya kira demikian. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Yang jelas bahwa dari pemerintah menyampaikan kita semua unsur terkait kita tidak perlu panik ya, karena kita sudah siap ya, kita sudah siap dengan berbagai antisipasinya. Demikian. Terima kasih. Kalau gitu tetap sehat, salam sehat, jangan alay, jangan lalai, jangan abe dengan corona ini. Ya, kita sama-sama bersatu berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamat. Baik, Mas. INBC.